Luna? Hei, Luna. Alhamdulillah, ini tadi airnya udah keluar dari situ, Pak, ya? Udah ya? Alhamdulillah. Ini mau diapain? Diganti. Oh, mau diganti. Yang di sini udah keluar? Udah keluar ya? Oh, dicabut ya, sana ya? Oh, ini apa ya, genangan airnya ya? Mantep. Gak bisa pada mandi dong, YouTuber? Bisa ya, Pak? Alhamdulillah, makasih banyak ya, Pak, ya. Ketoran doang belum? Ketoran doang belum ya? Oh, ya, ketoran ya. Oke, Pak, makasih banyak, Pak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabtu tanggal 23 Januari 2023. 23 ini kan? Apanya? Ini 23. Tahunnya ya? Enggak, tanggal. Tanggal enggak dong. 22. Tanggal 21. 21. Hah? 21. Oh, 21. Sorry, tanggal 21 kawan-kawan. So, whatever lah soal tanggal. Nah, yang penting ini hari Sabtu. Yang dimana hari Sabtu ini masih waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi by the way, sampai di mana tadi? Oh iya, sampai yang kalian lihat di barusan itu untuk kamar mandinya airnya sudah mengalir semuanya. Alhamdulillah, barakallah, air sudah mengalir. And then sekarang aku mau menuju ke bagian luar, yang dimana bagian luar ini adalah sumber dari airnya mengalir itu di mana. Dan alhamdulillah, kalian bisa lihat ini ada satu mesin air yang memompa airnya itu sampai ke dalam rumahnya Mama Eni atau Tiko. And then di sini untuk pompanya itu dipindahkan ya. Jadi pompa airnya ini dipindahkan. Tadinya pompa airnya itu di sini ya, kalau nggak salah di sini, tapi diganti sama mesinnya. Nah, udah dipindahin jadi ke mesin. Yang di pompa pindah ke lebih belakang gitu sih. Alhamdulillah itu semuanya udah dicat. Nah, jadi kita coba mengarah ke bagian dalam lagi. Tapi sebentar dulu sebelum aku mengarah ke dalam, di sini aku mau pertanyakan sama satu pertanyaan, ajukan satu pertanyaan buat kalian semuanya, para followerku, subscriberku. Sebelumnya ucapkan terima kasih banyak buat kalian sudah mendukungku untuk mengklik subscribe dan juga mau meluangkan waktu untuk menonton videoku sampai habis. Yang pasti ya, terutama di sini aku tundukkan kepalaku serendah-rendahnya untuk berterima kasih kepada kakak abang semuanya yang udah menjadi pengikut setiaku di channel YouTube Sang Adipati. So, mungkin di lain waktu setelah kita udah enggak bersama lagi di sini, insyaallah saya sendiri lanjut untuk melakukan perjalanan saya seperti roadshow Akbar ke Pulau Jawa, tepatnya bakal di kota-kota kalian gitulah ya. Nah, jadi mungkin lagi ya, masih tetap sendiri ya, roadshowku masih tetap sendiri. Gila dong, ini bakal jadi momen yang gak bisa terlupakan menurutku, karena di sekian tahun aku menjadi kreator baru dapat momen yang seperti ini. And then ya, pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata lah ya. Kalian sendiri yang gak hadir aja di sini itu bisa merasakan seperti apa yang kami rasakan. Nah, jadi by the way, mungkin setelah aku ngonten di sini, berkumpul di sini dan pisah bersama mereka, semoga kalian tetap mau menonton videoku untuk kelanjutan video-video yang dimana mereview-mereview atau menjelajahi lokasi-lokasi yang dikenal angker ataupun yang sudah abandoned. Ya, barangkali aja kita bisa menangkap momen atau mengambil momen yang dimana momen itu seperti Mama Eni ini ya. Insya Allah lah ya. Intinya kita jangan lepas dari yang namanya sosial. Ya, saya sendiri juga menerapkan selalu di konten saya ini dengan
perihal sosialisasi ataupun equality dan kebersamaan, itu aja sih. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah benar-benar mau menjadi subscriberku dan mengantarkanku menjadi kreator yang terbaik lagi. Dan terima kasih buat kalian semuanya merangkulku sampai detik ini di kontenku. So, buat kalian semuanya, next continue. And then kita coba mengawali bagian dalam itu dari samping sini ya, dikarenakan semuanya ini udah rapi sekali untuk bagian catnya. Nah, ini untuk bapak di bagian apa? Bapak menangani? Bagian pengairan. Saluran air. Saluran air. Nah, mau tanya sedikit aja Pak, ada kesulitan nggak? Apa? Karena ini situasi lama, kita coba apakah masih berfungsi atau tidak saluran airnya. Agak kuat boleh Pak sore ya? Agak kuat sore ya. Setelah dicoba ternyata mampu, masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Nah, maka diusahakan alternatif apa yang akan kita pakai untuk sampai air digunakan nanti. Ini yang mesin Sanyo ini nganternya, ngambil airnya yang dari pompa airnya? Dari pompa air. Yang dari pompa itu, berarti iya. Yang di bor itu ya? Iya, betul. Sumur bor ya? Kendalanya nggak ada? Alhamdulillah ada sih. Kenapa di bawah daerah sini itu daerah batu gitu. Kemudian batu pasir, sampai kedalaman sekitar 10 meteran. Sumber air yang bagus sekitar 9 ke atas. Maka air yang bagus diambil untuk supaya tidak menjadi apa penyumbatan di saluran. Nah, air. Ini nanti ke toren ya, Pak ya? Ke toren langsung. Torennya di mana? Di belakang. Oh, torennya ada di belakang di atas. Bapak juga yang nanganin? Iya. Hah? Iya. Oh, langsung Bapak nanganin. Nah, pakai pipa ini ya, Pak ya? Pipa ini nanti. Oh, ini pipanya kok ngarah ke samping, Pak? Ini sementara untuk uji saluran. Ini apa? Ini keran depan ya nantinya, keran taman. Oh, ini keran taman. Uji coba untuk saluran. Uji coba untuk. Ini nyalurnya kok ke sebelah? Enggak. Jadi kemana ini? Ini ke depan. Oh, ke belakang. Oh, dia langsung ke belakang. Oh. Oh, gitu. Rumah-rumah ruangan. Nanti langsung dari sumber ke atas dari tangki. Ini kita ngambil dari jalur tangki tapi dari bawah. Nanti dari tangki ke saluran berarti sudah tidak ada kendala lagi. Oh gitu. Siap. Nah, usahakan pemasangan pipa ke tangki nanti besok kali. Pemasangan pipa langsung ke tangki dari sini. Dari sini. Langsung ke toren. Oh, langsung. Tapi torennya udah dinaikin ya, Pak ya? Oke, Pak, aku coba lihat torennya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Berarti enggak ada kendala ya, Pak ya? Siap. Sama sekali enggak ada kendala. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak ya, bantuannya. Coba aku mau lihat dulu ke belakang ya. Buat kakak abangku semuanya, kalian tetap ikutin video ini. Nah, jadi sekarang ini aku udah ada di bagian belakang. Tapi by the way, bagian belakangnya mana torennya? Kayaknya di bagian atas itu ya. Mungkin lah ya di bagian atas. Okay, wait, di sini untuk pengecatan bagian belakang, masya Allah, udah rapi dong, cakep banget catnya. Nah, ini untuk bagian belakang ya. Halo Pak. Ya. Wih, ini bapak-bapak ngatasin yang mana ini Pak? Wih, ini depan. Oh, ini, wih, plafonnya udah cakep ya? Ganti baru. Hah? Ganti baru. Oh, diganti baru? Ya. Semalam yang didempel itu? Iya, ganti baru di kompon. Oh, di kompon, diganti baru ya. Oke. Oh. Gipsnya baru semua. Oh, gipsnya baru. Malesnya. Torannya di mana, Pak? Torannya di atas. Hah? Iya, tapi katanya udah taruh. Udah ditaruh. Udah ya. Wih, airnya udah bisa ngalir sampai sini, Pak. Tadi udah. Hah? Tadi udah. Alhamdulillah, udah bisa ya, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi ini ada satu kamar mandi. Ya, airnya juga udah mengalir sampai ke belakang. Wow. Gokil. Ya, oke, kita tinggal lampu. Lampu belum, Pak? Hah? Belum ya. Oke, kita coba mengarah ke atas. Nah,
Gila ya, ini sumpah rumahnya mama ini luas sekali loh sebenarnya. Iya. Main petak umpet aja pun bisa di sini nih. Oke, ini bagian atasnya tapi enggak tahu kita di mana. Bagian torennya kayaknya belum dipasang deh. Ini apa di prank kita ini sama bapaknya ini. Kita coba mengarah ke bawah lagi deh. Seperti biasa kita di sini bagi-bagi tugas, kalian sebagai viewer dan saya sebagai hostnya. Tugas kalian hanyalah klik tombol subscribe yang belum subscribe dan juga yang belum share di share-share dulu. Nah, di sini aku lagi bakal mereview semua keadaan perihal tentang rumah dan situasi dari kediaman Tiko. Oke, next continue. And then di bagian belakang ini bagian atasnya udah dicat dikarenakan di perancanya ini yang ku bilang ini. Perancanya ini cuman beberapa, ada dua peranca dan terbatas. Jadi untuk bagian dalam itu semalam itu pengen ku cat jadi gak bisa. Nah, dari atas dulu dicat barulah ke bagian bawah. Oke, lanjut kita coba ke bagian depan. Wih, udah rapi. Aduh, ya Allah. Aduh, siapa yang naruh ini di sini? Aduh. Oke. Iya, torennya di mana, Pak? Kok belum nampak? Sudah naik. Naik ke atas. Keluar ke sana ke arah dapur. Di atasnya lagi. Oh, di atasnya lagi ditaruh. Oh, jadi enggak memang enggak kelihatan ya? Kelihatan. Iya, aku udah ke atas tapi belum nampak tadi. Ya. Makanya ini di mana ini ditaruh ya kan? Naik ke atas, di atasnya lagi. Oh, di atasnya lagi. Oke. Tengah-tengah. Siap. Memang sudah disiapkan mungkin yang rumah dulu disiapkan untuk seperti itu. Jadi tidak tampak dari luar dari bawah itu nggak kelihatan. Oh gitu. Oke, siap. Dan di sini aku ada lihat kok kipas angin dimasukin kamar mandi ini apa maksudnya ya? Om, ini lagi apa Om? Lagi bersih-bersih. Ini kerak-keraknya nih. Ada sebagian yang mudah nih. Bedanya kan ngeten kan. Astaga. Oh, ini airnya jadi hitam. Ini dibersihin ya, Om? Iya, ini bakal diganti sih. Oh, ini bakal diganti. Oh, ini bakal dibuang ya. Iya nih. Ini sebelum dan sesudah ya. Pakai itu dong. Apa? Pembersih lantai itu ya, Om? Iya. Disikat gitu ya. Pas sambil rokok apa? Benar sih. Nah, ini tadi udah ngalir dong. Udah ngalir. Dimatiin sanyonya. Tunggu sanyo dulu ya. Baru hidup ya. Oke. Nah, ini ada air yang udah ditampung, nih. Nih, airnya ditampung tadi sanyinya itu. So, ini adalah bagian musholahnya. Di bagian musholah di sini ada Pak Imam. Assalamualaikum. Antum lagi apa? Lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Masya Allah. Oke, antum. Assalamualaikum.